Kenapa sih Ibunda? Kenapa Ibunda selalu titahkan dia? Dia ini orang yang tak berguna, Ibunda. Ibunda bisa kontak saya. Maafkan Bunda, anakku. Saat ini kita dah hampir dapatkan semua yang kita mahu. Paduka Raja kena terima kenyataan bahwa dia harus jadikan anak saudara sebagai raja. Mereka fikir kalau mereka lebih dulu tiba di airport, mereka boleh cek kita. Macam mana skedul terbang untuk Jakarta? Pesawat untuk Jakarta baru saja berpulang ke Jakarta. Apa? Jangan. Dia boleh pastikan Imran tak boleh dapat spesial pun. Negara ini milik saya, Bunda. Saya akan buru Imran dan juga istri tercinta. Macam mana, Pakcik? Mereka dah tinggalkan negara ini. Tak payah risau, saudaraku. Kita pasti temukan mereka. Saya boleh pahamkan bahwa dulu awak pernah berikan satu rumah untuk keluarga Isabella. Berikanlah alamat itu kerana saya yakin mereka pasti bertolak ke sana. Ya, tunggu sekejap. Awak tak perlu banyak cakap. Ingat, kegagalan bukan satu kata yang ingin saya dengar. Faham? Nih, alamat Isabella punya keluarga. Terima kasih, Fatimah. Saya janji, saya akan bawa awak punya abang balik ke istana ini. Supaya kita ni bisa berikan penghormatan terakhir pada Paduka Raja. Terima kasih. Yuni memang saudara yang baik. Isabella, sekarang kita akan memulai hidup baru. Isabella, di negara Yu. Kemana kalian nak bertolak? Bukannya your mami masih tinggal di rumah yang pernah belikan padanya? Kita baru tahu ke sana. Enggak, Imran. Aku rasa tinggal di rumah mami bukan ide yang baik. Isabella, kita hanya tinggal sekejap saja. Bukan untuk selamanya. Lila? Ada apa, Lila? Kok kamu sedih? Oma sama ayah bertengkar lagi. Lila nggak tahu mereka kenapa. Kasihan Lila. Anak seusia dia nggak seharusnya ikut terlibat dalam masalah dewasa seperti ini. Lila jangan khawatir ya, sayang. Semuanya bakalan baik-baik aja kok. Nah, mendingan gimana kalau kita main aja? Yuk. Kamu itu emang laki-laki bajingan, Andri. Enggak ada apa-apa kok, Lila. Kan ada Kak Lena. Sekarang kita jalan-jalan aja yuk. Kenapa kamu paksa mama pulang? Hah? Apa kamu gak tega melihat mama nyakitin perempuan itu?
Ma, semua orang itu ngeliatin mama. Mama itu harusnya malu sama diri mama sendiri. Harusnya perempuan itu yang malu, bukan mama. Ya Allah. Aku benar-benar udah gak tahan lagi sama semua pertengkaran ini. Sampai kapan mereka mau bertengkar gara-gara perempuan itu? Dan kenapa kamu terus-terusan belain perempuan itu? Apa ada begitu berartinya buat kamu? Cukup! Berhenti nyebutin nama perempuan itu lagi! Mas Ardi, kalau memang Mas Ardi benar-benar mencintai perempuan itu, mungkin memang Mas Ardi harus meninggalkan aku sama Lila. Mana mungkin dia mau mengambil keputusan itu? Dia nggak akan meninggalkan kemewahan ini. Nggak mungkin. Aku tetap nggak setuju dengan ide ini, Imran. Kita nggak boleh ke rumah Mami. Dia akan bahayain hidup kita. Tak usah khawatir, Sabila. Yuta ingat. Macam mana ayah tangan you punya mak. Semua boleh dibeli dengan uang. Saya rasa Isabella benar, bang. Apabila Bunda Ratu beri uang lebih banyak kepada Mami Isabella, dia pasti fahamkan keberadaan kita. Sudahlah. Kalian tak usah khawatir. Biar ayah yang urusin semua. Tuanku Pangeran dan Puan Isabella telah melarikan diri dari istana. Kami yakin mereka berada dekat sini. Dan kami sudah dititahkan untuk menggeledah rumah makcik. Ini apa-apaan sih? Keluar! Berhenti di sini! Hah? Ini apa-apaan sih? Ampun, keluar! Kalian dengar baik-baik ya. Isabella sudah tidak menganggap saya sebagai maminya lagi. Jadi tidak mungkin dia datang ke sini. Kalaupun Isabella datang ke sini, saya pastikan dia akan saya usir begitu menginjak ke halaman rumah saya. Paham? Sekarang keluar. Keluar dari rumah saya. Keluar. Keluar dari rumah saya. Keluar kalian. Apa yang disini? Keluar brengsek kalian ya. Sudahlah, Pace. Mereka tak berada di rumah kat sini. Kita hanya bazi masa saja. Sekejap, Faiz. Saya yakin mereka berada ke sini. Karena mereka tak punya tinggal tetap lagi. Sebelah, kenapa dia selalu cari gaduh dengan saya? Sepatutnya itu di saya. Karena saya ini suami you. Apa hal you berhenti macam ini? Abang tengok, bang. Ferry, kita mesti bertolak ke sini. You're right, Sibila. Sepatutnya saya tahu. Kalau mereka akan mencari kita di rumah you punya mami. Ayo, Ferry. Maaf, Tengku Faris. Tetapi kami tak boleh temukan Tuanku Pangeran ataupun Puan Isabella di rumah itu. Ibunda benar. Awak sungguh tak berguna. Paci, cari maklumat lebih tentang mereka. Kalau perlu cari tahu mereka. Anda
I'm so sorry, Isabella. Sepatutnya I mendengarkan you. Enggak apa-apa kok, Imran. Kejadian kayak gini kan enggak ada yang pernah bisa nebak. Ferdi, Yuna bertolak kemana? Seharusnya kita menetap di suatu tempat supaya tak dipahami sama siapa. Saya ada ide, Bang. Kita keluar kota, macam Bogor. Saya ada teman di sana. Dia sewakan villa. Saya rasa villa itu cocok buat kalian berdua. Dan tak akan ada yang reka kalau kalian di sana. Mudah-mudahan aja tempat itu tempat yang aman. Semoga nggak ada yang tahu. Don't worry, darling. As long as I'm with you, tak ada siapa yang berani celakai you. Okay? Faris, saya ada dapatkan pasal maklumat dari seorang lelaki. Pantau lelaki itu. Tapi ingat, saya tak nak dengar kata gagal lagi. Bang, saya nak bertolak ke rumah saya. Saya nak ambil motorcycle dan busana. Saya boleh naik kereta umum sahaja, Bang. Okey. Terima kasih atas bantuannya. Iya, Ferdi. Makasih atas semua ini. Iya. There is something wrong, you know? Imran? Ada apa, Imran? Mikirin apa sih, sayang? Ada sesuatu yang udah usik, Ay. Isabella. Semenjak Ay meninggalkan pondok bubur itu, Ay nampak orang-orang itu, Isabella. Ayo kita sholat, Imran. Karena sekarang cuma Allah yang bisa membantu kita. Mari kita ambil wudhu, Isabella. Kenapa kamu masih gelisah, sayang? Kamu tenang aja. Nggak akan ada yang tahu kok kita di sini. Kita akan mulai hidup yang baru. You're right. We're gonna start new life. Dan I nak mulai bisnis kat sini. Bisnis? Bisnis apa? I memiliki seorang kawan kat sini. Dan I nak kontak dia. Halo. Apa macam, bro? Betul, ni saya, Imran. Macam ni, bro. Saya tengah berada di Indonesia. Dan saya nak memulai bisnis. Okey.
Sampai jumpa. Rupanya mereka ada sembunyi kat tempat ni. Titahkan pada bodi awak. Ikuti lelaki itu dan cari tahu di mana Imran berada. Sebera, teman saya dah kontak usaha itu. Untuk bincang soal usaha itu, Sebera. Apa you setuju? Kalau saya bertemu muka sama mereka? Pasti aku setuju, Imran. Kamu nggak perlu nunggu lebih lama lagi. Kamu pergi aja sekarang ketemuan sama mereka. Ini berita baik, sayang. Aku dukung kamu sepenuhnya, Imran. Tidak, Sebera. Saya tak mau tinggalkan you sendirian kat sini. Aku baik-baik aja kok, sayang. I still have a bad feelings. Saya rasa tak payahlah tinggalkan you sendirian kat sini, Sebela. Kamu harus ingat. Allah akan selalu jagain aku dan juga kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sila duduk, Fir. Sayang, lihat. Ferdi udah datang. Kamu mendingan pergi aja. Aku yakin Ferdi pasti mau kan nemenin aku? Iya kan, Ferdi? Iya, iya. Sebelah. Saya masih timbang masalah ini. Sayang, sekarang ini kita harus mikirin masa depan kita. Tabungan kamu bisa habis kalau kamu nggak mulai usaha itu dari sekarang. Kita sekarang hidup di luar istana. Dan kehidupan ini pastinya akan terasa jauh lebih keras. Karena kita harus memenuhi kebutuhan kita sendiri. Dan semua itu butuh uang. Karena nggak ada yang gratis di dunia ini, sayang. Oke. Saya bergerak sekarang, Sebera. Biar saya antar abang ke depan. Oh, oke. Okay. See you, madam. Ada apa, Bang? Wajah Bang terserat keraguan. I still have a bad feelings. Saya rasa tak tenang tinggalkan Isabella sendirian. Janganlah Bang bersikap macam itu. Saya ini kawan Abang. Saya nak jaga Isabella. Saya janji, Bang. Saya percaya sama you, Ferdi. Karena you sahabat saya. You dah lakukan apa saja selama ini. Dan tunjukkan you tulus bantu saya dan Isabella. Mulai semasa ini, you boleh bercakap level Indonesia. Tapi, Bang... Sudahlah, Ferdi. Tahu saya you berpura-pura depan sahabat you ini. You boleh cakap Melayu di hadapan Fatima. Atau di kerajaan saja. Oke? Okay? Terima kasih, Bang. Semasa ini, you kena berjanji pada saya. You kena jaga yang sebelah, oke? Okay? Tak bisa jika terjadi perkara teruk pada Isabella. So, you kena jaga dia, oke? Okay? Saya janji, Bang. Saya akan jaga Isabella. Abang boleh percaya sama saya. Kesempatan saya dah tiba. Dan masa ni, kita dah boleh laksanakan rencana kita.
kenapa nangis? Lila nakal lagi ya? Enggak. Lila gak nakal kok. Papa gak sedih karena Lila anak baik. Lila anak manis. Lila sayang, ayo sini nak, masuk sama ibu. Aduh, anak ibu yang cantik. Baru selesai main ya? Ya. Yuk, masuk ke dalam sama ibu ya. Maaf, Kardi. Aku nggak bisa bantuin kakak. Kakak yang sabar ya. Tapi kakak coba aja berdoa dan minta bantuan dari Allah. Makasih ya, Len. Iya, Kak. Aku benar-benar nggak nyangka. Ternyata Ardi udah menikah lagi. Padahal aku pikir sekarang ini akan menjadi awal dari babak baru aku sama dia. Tiara, kok gak angkat-angkat telepon aku ya? Pasti dia masih sakit hati gara-gara kemarin. Eta tasi lah lakiku urang kudu pites. Geus alus kawin sama anak orang kaya. Si Sesa kan gelis pisannya. Tepos-pos oge tasi lah laki. Teuing. Eta lah laki mauna dapet yang jiga artis meren. Ya. Udah itu, baru deh matanya ente jelalatan lagi. Teh Iis sama Teh Neng, coba jangan suka ikut campur urusan orang lain. Ini adalah urusan rumah tangga saya. Udah, lebih baik Teh Iis sama Teh Neng pulang aja. Urusin rumah tangga kalian. Tak ada kabar lagi dari Faris. Bunda Ratu, ada apa Fatimah? Apa sal Bunda Ratu tak izinkan saya tu ikut bersama dengan Faris untuk jemput Bang Imran? Fatimah, awak fikir masak-masak lah. Awak ni dah sepatutnya tinggal ke istana ni untuk berduka selepas kepergian Baginda Raja. Kita kena jaga rahsia ni. Tak patut halayak faham atas bertolaknya Imran dari istana ni. Halo. Iya betul, saya Isabella, istri dari Imran Hasan. Ada apa? 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 Suami saya masuk rumah sakit. Tapi kecelakaan di mana? Astagfirullahaladzim. Imran. Isabella. Imran. Isabella. Istighfar, Isabella. Ada apa? Imran masuk rumah sakit, Ferdi. Imran kecelakaan. Aku yakin ini pasti perbuatan ibu dan ratu dan paman Azman. Mereka yang mencelakai suami aku. Mereka membunuh Imran, Ferdi. Astagfirullahaladzim. Ferdi, kamu harus ke rumah sakit. Kamu harus jenguk Imran, aku harus tahu keadaan Imran. Isabella, aku udah janji sama Imran.
aku akan selalu jaga kamu. Bagus. Awak pandai cakap Indo. Tuh yakinkan Isabella bahwa Imran terbaring ke hospital. Sempurna. Sekali awak berlakon, awak dah berjaya. Yang berkali-kali berlakon, tak pernah berjaya. Sudahlah, awak tak payah cakap macam tu. Maksudnya ini apa rencana kita selanjutnya? Kita boleh tunggu sekejap. Isabella tu nak berjumpa dengan pangeran yang dicintakan sangat. Ferdi mesti nak tahan dia dan bertolak pergi. Dan semasa tu kita boleh bertindak. Kalau kamu nggak mau pergi ke rumah sakit, biar aku yang pergi. Aku harus tahu keadaan Imran, Ferdi. Isabella, ingat Isabella. Aku udah janji sama Imran. Aku akan jaga kamu. Jadi kamu nggak boleh kemana-mana, Isabella. Kita belum tahu itu benar atau enggak beritanya. Tapi petugas rumah sakit Tanah Kodi itu bilang sama aku, Imran sekarat karena kecelakaan. Dan Imran terus-terusan panggil nama aku, Ferdi. Aku harus pergi, aku harus tahu keadaan Imran. Isabella, Isabella, tenang Isabella. Jadi nggak bawa emosi dong. Lepasin aku, Ferdi, lepasin. Isabella. Aku nggak akan biarin kamu pergi. Tega kamu, Ferdi. Aku ini mau ngeliat suamiku, Ferdi. Aku mau tahu keadaannya. Maafin aku, Isabella. Aku udah janji sama Imran. Aku akan jaga kamu. Percaya sama aku. Ini demi kebaikan kamu, Isabella. Suami aku itu lagi sekarat, Ferdi. Dia mungkin aja bisa pergi kapan aja. Dan aku gak mau nyesel karena aku gak ada di sisinya. Aku harus ke rumah sakit. Aku harus nemuin Imran. Demi Allah, Isabella. Aku gak akan nyebarin kamu pergi. Ferdi, buka mata kamu, Ferdi. Ini semua pasti perbuatan keji Bunda Ratu dan Paman Asmar. Imran sekarang di rumah sakit. Dan kamu gak bisa nyuruh aku untuk diam aja di sini. Isabella, tapi ini bisa aja jebakan. Insya Allah semuanya akan baik-baik aja, Isabella. Wah, celaka. Sehingga masa ini Isabella tak bertolak tinggalkan villa itu. Rencana ini sudah tak berjaya lagi. Jom, jom. Awak dah tengok, bukan? Hah? Isabella dan Ferdi pun tak tampak. Tak payah cakap. Saya dah tahu bahwa awak tak pernah berjaya. Kerana awak tak pernah sabar. Mama udah selesai, Ma, makannya. Mama jadi gak selera lihat kamu seperti itu. Kenapa sih kamu tuh sedih terus? Apa kamu pikir Mama ini gak sedih lihat kamu? Udah, Desa. Kamu gak usah banyak pikiran. Biar semuanya Mama yang urus. Nanti begitu Pak Rafli, suaminya Jeng Tantri, yang kepala desa itu pulang dari luar kota, Mami akan langsung temuin dia dan Mami minta rapat desa dibuka buat umum. Mama mau kalau semua warga di desa ini tahu masalah yang sedang menimpa aku, Ma. Iya. Jadi Mama mau semua orang jadi kasihan sama aku. Itu mau Mama. Malingnya. Ya, Pa. Ibu nangis lagi. Lila ikut sedih. Lila jangan sedih ya. Ibu Lila nggak apa-apa kok. Ya udah, kalian lanjutin makannya. Biar tante yang bicara sama Kak Sasha. Hmm.
Udahlah, Sa, jangan menangis lagi. Mama lakuin semua ini demi mengembalikan harga diri kamu yang diinjak-injak sama perempuan gak tahu diri itu. Udahlah, Ma. Sudah bagaimana? Yang namanya selingkuh itu gak bisa disudahin kalau salah satunya gak dimusnahin. Bagi Mama, perempuan itu adalah perempuan murahan karena dia tega merebut kebahagiaan kamu. Dan dia seharusnya diarak ke Lindesa. Udah cukup, Ma. Aku gak mau Mama ngelanjutin semuanya ini. Aku itu udah cukup malu, Ma. Gara-gara Mama ngelakuin keributan di rumahnya Tante Tantri kemarin. Aku ini udah jadi buah bibir di desa ini, Ma. Semua orang jadi tahu masalah aku. Dan masalah ini udah cukup bikin aku stres. Sasa, terserah kamu suka apa enggak, Sasa. Mama tetap tidak akan merubah keputusan Mama. Dan Mama yakin, Pak Rafli pasti akan membantu Mama mempertahankan harkat dan martabat keluarga kita. Mama pengen tahu bagaimana perempuan itu akan menanggung hukuman yang akan dituntut oleh warga. Kamu minum dulu ya. Isabella, kamu harus coba lebih tenang. Aku gak tahu keadaan Imran sekarang gimana, Ferdi. Kamu gak bolehin aku untuk ketemu sama Imran. Dan sekarang, kamu minta aku untuk lebih tenang. Kamu punya perasaan gak sih, Ferdi? Tapi, Isabella, kamu harusnya bisa berpikir kalau ini bisa aja jebakan. Tapi kan bisa aja berita itu juga benar, Ferdi. Sangat mungkin kalau Imran itu dikutip di jalanan. Dan kemudian disakitin dengan alasan kecelakaan. Kita harus temuin Imran. Aku gak mau terjadi apa-apa sama suamiku, Ferdi. Oke. Aku telepon dia. Proposal ini sudah memuat semuanya. Tapi kita cek lagi aja sama-sama. Gimana, Imran? Kalau saya setuju saja. Karena saya menaruh harapan besar untuk usaha ini. Saya percaya. Gimana? Enggak ada jawaban. Ya Allah. Apa yang udah terjadi di luar sana? Aku harus nemuin Imran. Aku harus ke rumah sakit, Ferdi. Isabella. Kenapa sih, Ferdi? Kenapa kamu selalu aja ngelarang aku pergi? Kamu gak suka aku kasih perhatian untuk suami aku? Oh, aku tahu. Kamu cemburu, kan? Kamu masih belum bisa nerima kenyataan kalau sekarang aku mencintai Imran. Iya kan, Ferdi? Astagfirullahaladzim. Kamu nuduh aku, Isabella. Demi Allah, aku ikhlas. Aku udah anggap kamu sebagai kawan aku. Imran juga. Dan aku harus menjaga kalian berdua. Kalau gitu, biarin aku pergi, Ferdi. Aku harus tahu keadaan Imran. Aku mohon. Aku benar-benar gak bisa, Isabella. Oke. Aku yang akan jalan. Aku yang akan jalan ngeliatin Imran. Ya. Yeah. Makasih, Ferdi. Makasih. Isabella. I'm sorry guys. I baru ingat. I ada temu janji dengan seorang. I have to go. Is that okay? Okay, Imran. Gak apa-apa. Kapan-kapan kau bisa telepon kita untuk ketemu lagi. Thank you. Thank you guys. Thank you.
Ini adalah masa kalian bersiap. Rencana ini kena berjaya. Kita tak bolehlah bajir masa. Kita nak bertolak sekarang. Jom. Ya Allah. Selamatkan suamiku, ya Allah. Aku mohon, ya Allah. Ada fahamkan you untuk jaga Isabella dan you bersumpah itu. Tapi saya kesini untuk abang, bang. Isabella dapat telepon dari rumah sakit. Katanya abang kecelakaan dan dia menyusul abang. Saya nggak kasih, bang. Tapi dia nangis-nangis, bang. Saya nggak tega, bang. Akhirnya saya nyusulin abang. Ferry, ini hanya tipu daya. Saya pikir juga kayak gitu, bang. Cuma Isabella mohon-mohon terus, bang. Isabella dalam bahaya, Ferry. Kita mesti kayak tiba. Vila sekarang juga. Ayo, bang. Baik, Tuan.
Isabella!